Jangan dedahkan aib orang lain. Assalamualaikum. Jom bersama saya di Telegram Ustaz Zul.id. Share video ini untuk manfaat semua. Terima kasih. Hidup ini jangan asyik nak mendedahkan aib dan kelemahan orang lain. Bimbang nanti Allah akan mendedahkan aib kita. Nabi menyuruh kita jangan mendedahkan aib seseorang. Nabi menyebut, fa innahu man tattaba'a aurata akhihi al-muslim tattaba'a Allahu auratahu. وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Barang siapa yang mencari-cari aib atau kelemahan saudaranya yang Muslim, niscaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun rakan kita ada kesilapan dan kesalahan, sepatutnya kita tutup aibnya itu. Boleh untuk menegur kesalahan orang lain, tetapi jangan gunakan cara yang salah, iaitu menegur kesilapan itu di depan orang ramai. Perbuatan itu lebih nampak untuk mengaibkan rakan kita. Jangan berbuat demikian. Ia akan mengundang apa yang dipanggil boomerang effect, iaitu orang lain pula akan cari aib kita untuk didedahkan. Jika ini merebak, dunia akan jadi tempat memburukkan sesama manusia. Harap dihentikan, terutama oleh mereka yang ada nama dan terkenal di kalangan masyarakat. Ayuh transformasikan diri kita untuk terus kuat agar tidak menjadi golongan pembuka aib orang lain. Assalamualaikum.